Terima kasih banyak Pak. Dihadiri oleh juga dari perwakilan KJRI dari perwakilan KJRI. Terima kasih. Selamat menikmati Pak. Iya Bu. Iya. Terima kasih sudah diundang. Iya. Enggak, nanti aja. Terima kasih sudah datang. Iya, sudah datang ke Kota Taif ya. Menikmati kuliner-kulinernya khas Indonesia. Nah, ini satgas dari Taif. Iya, iya, Masya Allah. Ini kekompakannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Rima Sofyan. Apa kabar semuanya sahabat-sahabat Rima Sofyan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat Rima Sofyan, video kali ini Rima Sofyan berada di Kota Taif, mau silaturahmi ke ibu-ibu yang ada di Kota Taif atau vlogger-vlogger yang ada di Kota Taif. Dan ikuti keseruan Rima Sofyan bersama ibu-ibu Kota Taif. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ini urap, Masya Allah tabarakallah. Ini apa ini? Oh, ini spesial, ini rendang. Ini silakan didekatkan ini. Didekatkan ini. Ini daging rendang onta. Oh, daging rendang onta. Iya. Coba nih sahabat semuanya. Ini nih yang belum pernah nyicipin daging onta kayak gini. Mungkin yang di Indonesia pernah. Ini masalah terperkala. Rasanya pokoknya mantap ya. Dari tampilannya udah menggoda banget. Terus ini yang di Indonesia pasti ya. Coba nanti kalau didoain nih bisa ke Saudi berhaji dan umroh bisa makan daging onta ya. Itu apa itu Bu? Ini sop apa tuh? Tulang sapi. Oh, tulang sapi Masya Allah harum ya Teh ya. Iya, harum banget. Siapa nih yang bikinnya nih? Oh, Masya Allah. Dengan ibu siapa nih? Dari mana ini? Ini Mama Barat dari Majalengka. Oh, Majalengka Jawa Barat berarti ya? Iya. Orang Sunda. Sami orang Sunda. Oh, Masya Allah, Sunda mana? Cianjur. Ini cita rasa Sunda. Ala Majalengka ya. Ala Majalengka. Oh, enak banget ini pas gitu lihat tuh. Mata. Harumnya Masya Allah tabarakallah. Menyengat. Ini bertemu dengan siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Gimana kabarnya? Gimana nih? Tentang apa? Suasana di Kota Taif. Ini Masya Allah tabarakallah ya. Suasananya iya, udaranya dingin banget, beda dengan suasana Jeddah ya. Jeddah sangat panas. Tapi sekarang mulai adem Jeddah juga. Tapi enggak sedingin kayak di Taif, Masya Allah tabarakallah. Iya, Jeddah sekarang mulai sedang, enak gitu cuacanya. Mungkin insya Allah bulan ini mulai masuk dingin. Iya. Nunggu di Taif dingin banget baru kita main ke Jeddah. Karena iya. Nah, nanti kalau udaranya dingin di Jeddah harus mampir ke rumah iya, Rima Sofyan ya. Pasti nanti mampir lagi ya. Tapi Masya Allah tabarakallah ya, ini acara Maulid Nabi ya. Iya, kita ngadainnya agak terlambat ya emang karena masih terbatas sama pandemi jadi nggak boleh kumpul-kumpul seperti itu dan sekarang alhamdulillah udah boleh kesini ke Star Madain. Iya masalah terberkah. Oh dimulai ya. Ibu ini dari mana ibu ini? Oh saya dari Jawa Timur. Jawa Timur masalah jadi udah lama di Taif ya? Udah 16 tahun. Oh 16 tahun masalah terberkahlah. Berarti betah ya di sini.
Iya. Bekerja di sini atau gimana? Iya. Oh, di sini sama keluarga. Atau single? Single parent ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah barokah ya. Amin. Ini udah mulai. Ini mau acara makan ya. Ini bapak-bapak udah mulai acara makan, udah selesai maulid nabinya. Insyaallah kepada sama. Ikut sibuk nih, nggak dibantuin. Terima kasih banyak Pak. Dihadiri oleh juga dari perwakilan atas kedatangannya dari perwakilan KBRI. Terima kasih Mas. Selamat menikmati Pak. Iya Bu. Iya. Terima kasih sudah diundang. Iya. Enggak nanti aja. Terima kasih sudah datang. Iya, sudah datang ke Kota Pait ya. Menikmati kuliner-kulinernya khas Indonesia. Nah, ini sorgas dari iya, iya, Masya Allah. Ini kekompakannya ya. Assalamualaikum. Iya baik, alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga. Iya ketemu ya. Cuma kita nonton doang ya. Tapi saya nggak lupa. Iya. Iya, ini pasti Papa Nathan Family. Gimana kabarnya? Subscribernya Papa Nathan Family. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini sekarang bisa ketemu dengan Papa Nathan Family di Kota Pait. Gimana rasanya di Kota Pait ya? Suasananya makanan di Bangsa Papa Pait. Iya dai. Assalamualaikum. Mari masuk ya. Atin Tatawi. Assalamualaikum. Mudah-mudahan semoga sehat selalu ya subscribernya. Siapa? Fitria Dinova ya. Dengan Nova Noviana. Nova Noviana. Ada yang dari Bekasi juga. Iya. Iya. Semakin sukses, berbakat family ya. Amin, doanya ya. Ini kan baru muncul, baru subur jagung. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan pokoknya saling mendoakan yang terbaik ya. Masalah tabarakallah ya, kekompakan ibu-ibu dan bapak-bapak Kota Pait. Ya, masalah tabarakallah lagi menikmati kuliner-kulinernya. Khas makanan Indonesia. Buahnya di mana? Ajar semua taruh di mana? subscribe ketemu juga nih dengan Mbak Fitria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Fitria? Masya Allah, buat subscriber Lima Sofia. Iya. Salam kenal dari Fitria Denava. Nih kita mau makan malam. Masya Allah, tabarakallah. Ini di Taif di Arab Saudi jam 1 malam kita menunya iya. Masih nasi. Iya. Gimana mau kurus sahabat? Iya. Nih, jam 1 malam kita makan nasi. Waktunya jam tidur ya. Karena kalau orang Indonesia itu enggak makan nasi kayaknya enggak kenyang-kenyang. Iya, masyaallah tabarakallah. Tapi saya hari ini tapi ini kok sedikit banget diet banget ini ya. Kayaknya diet nih Mbak Fitria ya. Diet ini karena saya makin langsing ini iya. Pipis semua.
bikin tambem ya. Iya. Tapi alhamdulillah nikmat. Nikmat. Iya, yang penting kita sehat. Iya, mudah-mudahan. Karena kan kalau orang gemuk katanya kalau nggak punya duit katanya iya, banyak duit. Banyak duit, senang, disenangin sama suaminya. Dan yang iya, banyak duit sebelah saya. Gimana kabarnya? Salam kenal ya dari Rima Sofyan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Dari mana nih? Saya dari Kuta ya. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jauh asli. Sama, tapi sama-sama orang Jawa Barat nih. Oh, Jawa Barat itu di mana? Banten. Oh, di Banten. Nyasanya tuh ambil orang Jawa Barat, si Anjur. Iya. Alhamdulillah ya bisa ketemu, bisa kumpul orang Taib di sini. Masya Allah ya sangat kompak ya ibu-ibu ya, Taib. Jadi, ya karena ini acara Maulid Nabi ya, Masya Allah tabarakallah. Menyambut hari kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mendapatkan syafaat. Syafaatnya dan barokahnya insya Allah, amin. Ya. Jadi salam kenal ya, ya, dari kita Unalit TV. Ya. Dan juga Papa Hasan Fandi. Assalamualaikum. Ketemu nih, ketemu dengan Papa Hasan Family ya. Jangan cuma nonton doang nih. Rima Sofyan selalu nonton nih. Akhirnya kita bisa ketemu. Iya. Sama-sama. Makanya enggak itu lagi ya. Mimik udah, mukanya enggak lupa gitu ya. Sekarang udah alhamdulillah bisa ketemu. Ya bisa kumpul dengan ahli Taib. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu bahwasanya sumbangan nikmatin makanannya dari ibu ini 760. Iya lupa tadi ya harusnya. Kita sekarang ada di Taib bersama keluarga, kayak iya, saudara, kayak kakak, ini ada Kak Muna juga ini yang memang kayak seperti kakak saya sendiri, ada Kak Ella juga, ada iya, Kak Sherly. Masya Allah, saya betul-betul kayak sudah punya keluarga baru di sini yang sudah kumpul 2 tahun ya. Tapi Masya Allah mereka itu betul-betul sehati banget sama kita. Suatu anugerah ya Lam ya, anugerah itu banyak yang sayang sama kamu. Terasa baru kemarin. Baru kemarin ya, udah terasa. Udah 2 tahun gitu. Udah 2 tahun gitu. Serius sampai 2 tahun? Oh iya. Ya 2 tahun di sini Kak, saya. Oh ini emaknya nih, emaknya yang ya emaknya Taib, Masya Allah tabarakallah, mamanya Yara. Emaknya salam Taib, Masya Allah. Gimana nih ini? Itu kelakuannya salam, coba ceritanya. Siapa? Tahu enggak? Ya iyalah, yeah, hatta anak-anak Masya Allah pada senang. Iya. Yeah. Apalagi anak saya. Yang ini nih, saya ceritain ya di sini tuh. Subhanallah, tadinya anak-anak itu pada malas ngaji ya. Iya. Yeah. Datang dia semangat ya. Penuh. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya pada datang anak ngaji. Iya, jadi bukan Dari iya, jadi bukan emak-emak aja yang sayang sama dia ya. Anak-anak pun juga sayang ya. Karena ada dia 27 anak itu full terus. Itu karena depan kamera kan ya? Hah? Itu karena di depan kamera. Enggak, ngaji, kalau ngaji setelah ada apa manggilnya kan Om Salam kan. Iya. Anak-anak itu pada datang semua. Tadinya yang malus-malus, yang datangnya ta'akhor, datang badri. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Bukan yang kecil-kecil, agak besar. Iya, agak besar itu. Yang kecil-kecil memang badri, iya, datangnya itu. Tapi memang saya agak jempol ya sama masyarakat di kota Taib ini. Terus terang ini di channelnya Kakak Rima ini betul-betul kekompakannya itu betul-betul dijaga di Taib itu. Bukan karena kedatangan saya, gak ada faedahnya saya. Cuman memang dari awal di masyarakat di kota Taib itu, khusus PMI yang di kota Taib itu, persatuannya itu memang sangat kental. Jadi betul-betul dijaga, saling menjaga dan saling itu apa, ya pokoknya menjaga satu sama lain itu. Iya, baik anak-anaknya, keluarganya dan semuanya itu PMI. Selalu kompak ya. Kompaknya itu Masya Allah. Iya, Masya Allah. Saya belum menemui, walaupun saya orang Jib dan saya belum pernah merasakan kekompakan yang pernah ada di seperti di kota Taib ini. Iya. Jadi seperti acara ini bukan tidak besar acara ini, acara maulidan ini, tapi Masya Allah tabarakallah berkat kekompakan dari kota Taib, apa sumbangan gitu ya sama lain. Pokoknya setiap ada acara kalau di kota Taib itu pasti akan berdiri ramai. Karena berkat dukungan dari masyarakat Taib itu semuanya saling makanya saya merasa bangga dan merasa senang ya, saya alhamdulillah ada di Taib. Iya iya saya. Alhamdulillah ketemu sahabat-sahabat. Kita pulang. Enggak, mau kemana? Mau kemana? Kak Imron kemana? Enggak tahu, aku cek dulu takut dia ngajak pulang. Kalau enggak yang
Pokoknya buat salam, saya terus semangat terus YouTube-nya biar makin ramai ya kan? Iya. Berapa ini subscriber? 400. 400 masya Allah. Semangat betul. Iya. 500 ribu nanti. Itu lagi. Wah, hafla lagi. Iya. Lagi mau request warna apapun di. Oh iya, ini kan. Iya. Acara saya sukses berkat dukungan dari Dios penuh. Iya, masya Allah tabarakallah ya. Bukan cuma saya aja emang semuanya karena kita saling. Salah satunya yang mendekor dan hal-hal itu. Ya karena kebetulan suami aku orangnya decoration. Iya, masya Allah. Dan aku juga decoration. Iya. Jadi kebetulan kita saling tukar pikiran. Apa dan pikiran akhirnya terjadilah suasana yang lebih indah. Iya, masya Allah. Dan untuk salam kalau udah 500 ribu subscriber, insya Allah semangat, sembuh. Iya. Oke. Kalau bikin pesta lagi, request lagi warna apa aja? Iya, terima kasih. Masih official mana? Iya. Ya. Iya. Kemarin kan sudah hadir ya. Ya, gold and silver kan? Insyaallah menuju gold semuanya. Iya. Iya, insyaallah amin. Terima kasih. Iya. Bye bye. Jangan sakit-sakit terus. Sepi dunia ini. Iya, benar. Setuju banget. Ini terus terang kalau nggak ada sebetulnya sih saya itu yang menghidupkan suasana di sini. Yeah. Jadi kalau saya datang pasti rapi sebetulnya. Saya berharap seperti itu. Yeah. Dengan yang keadaan saya tidak bisa merasakan begini dari menjaga untuk kesehatan selalu. Karena saya paksa di sini. Ya udah terima kasih sahabat salam dengan PCR Lia. Ya mudah-mudahan sukses terus sahabat salam, sehat selalu dan insya Allah sayang semuanya. Sahabat Rima Sepian, sampai di sini dulu video kali ini. Dari Rima Sepian mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat-sahabat Rima Sepian yang sudah menonton video-video Rima Sepian dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel Rima Sepian supaya tambah semangat lagi ngasih informasi seputar Arab Saudi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Taib. Bye-bye.